Salam jumpa kembali di channel Teratasi. Ya guys, berkunjung ke Pura Luhur Uluwatu merupakan sebuah alternatif yang bagus jika ingin menikmati destinasi wisata dengan suasana yang berbeda di Bali. Selain bisa melihat landscape Bali bagian selatan yang langsung berbatasan dengan Samudra Indonesia, di Pura Uluwatu ini monyet juga merupakan salah satu atraksi yang menarik. Tapi monyet di sini lebih terkenal bukan karena kelucuannya, mereka lebih terkenal dengan kenakalannya. Nah, berhati-hatilah dengan barang bawaan Anda saat berkunjung di kawasan ini. Tiba di Pura Uluhur Uluwatu ini, pemandu yang berada di depan pintu masuk sudah mengingatkan kalau para monyet itu senang mengambil barang-barang pengunjung, entah itu kamera atau kacamata. Ya guys, seperti salah satu kejadian ini, sang monyet mengambil kacamata pengunjung yang berasal dari Australia. Beberapa kali dicoba merayu sang monyet untuk mengembalikan kacamata yang diambilnya dengan cara barter dengan minuman dan makanan yang ada. Namun monyet tetap kekeh tidak mengembalikan kacamata yang diambilnya. Nah, bagaimana selanjutnya? Can I have my glasses back, please? Please. Come on, give me back my glasses. Она, естественно, шестит на шерпу и испугается. Оля. Не-не-не. Дай ей просто эту таблетку. Сейчас она будет ее жрать, посмотри. Сейчас она начнет шипеть сейчас. Сейчас она очки положит. Steer them out. You could just kick him in the face and your glasses will probably still be there. No, he scratched the shit out of me. Come on. Hang on, what? He doesn't want that now. Get stuff back. Beberapa kali usaha gagal untuk merayu sang monyet, sampai datang petugas tempat yang ikut membantu mengambil kacamata tersebut. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.